Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa petani online dimanapun berada. Jadi buat pemirsa petani online, barangkali membutuhkan bibit kelengkeng ini. Kami sajikan tentang buah kelengkeng. Kelengkeng termasuk tanaman buah-buahan yang banyak terdapat di Indonesia. Kelengkeng sendiri dapat berkembang atau dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Varian kelengkeng pada dataran tinggi merupakan jenis kelengkeng yang banyak dijumpai di Indonesia. Sedangkan kelengkeng dataran rendah bisa kita temukan seperti di negara Thailand dan Vietnam. Sebenarnya dalam budidaya kelengkeng ini mudah untuk dilakukan. Anda tidak perlu mengetahui syarat tumbuh tanaman kelengkeng tersebut. Karena pada umumnya kelengkeng bisa tumbuh dengan baik pada tanah yang subur, gembur, serta dicampur dengan beberapa tambahan pupuk kompos. Buah kelengkeng ini sangat cocok ditanam pada iklim dan curah hujan yang baik. Buah kelengkeng ini meskipun berukuran kecil ternyata mempunyai banyak manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kita. Selain memang memiliki rasa yang manis dan nikmat, buah ini juga kaya akan vitamin C. Buah kelengkeng ini mirip dengan buah leci. Berikut ini beberapa manfaat di buah kelengkeng. Yang pertama, buah kelengkeng kaya akan vitamin C. Kemudian, buah kelengkeng juga dapat memperkuat tulang. Buah kelengkeng baik untuk mata. Buah kelengkeng juga dapat untuk kecantikan. Buah kelengkeng dapat juga untuk program diet, dapat juga untuk menyembuhkan luka. Dalam artian mempercepat proses penyembuhan luka, mengurangi stres, dan lain sebagainya. Nah, itulah sekilas tentang manfaat dari buah kelengkeng. Nah, untuk Anda yang membutuhkan bibit buah kelengkeng, kami sediakan bibit tersebut. Silakan hubungi kontak yang ada pada video ini atau berkomentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.